Pemirsa, Wali Kota Jambi Sari Fasa tekankan kepada para pengurus Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK untuk lebih meningkatkan program-programnya dalam mensejahterakan masyarakat di Kota Jambi. Wali Kota Jambi Sari Fasa menekankan kepada pengurus Gerakan PKK Kota Jambi untuk menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Jambi. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Jambi pada saat rapat konsultasi PKK di Aula Griya Mayang pada Senin 19 Desember 2022. Dirinya mengharapkan dengan adanya rapat konsultasi PKK ini, para pengurus PKK di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan dapat lebih kompak dan berinovasi lagi dalam membuat program yang dapat mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. Dan di tahun 2023 nanti akan dilakukan rapat konsultasi ini selama minimal 2 tahun, nah 2 kali dalam 1 tahun ya. Rapat konsultasi ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi ini betul-betul kegiatan yang bisa bermanfaat bagi tidak hanya kader PKK, tetapi bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Kami tekankan tadi untuk ketua-ketua tim penggerak PKK baik di kecamatan maupun di kelurahan betul-betul mengayomi pengurusnya. Jangan sampai nanti sebagai pimpinan, sebagai ketua nanti malah tidak kompak dengan pengurusnya. Kalau sudah tidak kompak, maka PKK-nya tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Saya kami tekankan. Dan tadi kami berpesan juga bahwa PKK adalah perpanjangan tangan pemerintah, ya, perpanjangan tangan pemerintah. Dan sifatnya adalah mendukung dan menjalankan semua program pemerintah yang tidak bisa tersentuhkan oleh pemerintah. Sandi, JEK TV, melaporkan.